Halo, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton, sudi singgah di video saya. Okay, terima kasih kepada yang support dan subscribe. So, video saya bukan untuk mengajar ataupun untuk memberitahu ini siapa betul siapa salah. So, video-video saya just untuk sharing sahaja dalam trading, especially trading forex. Okay, so saya hanya tiada marahan. So ini perkongsian berdasarkan daripada apa yang saya tahu dan apa yang saya faham. Okay, alright. So jika mau support saya, boleh tekan button subscribe ya. Okay, supaya saya lagi semangat untuk buat video. Okay, alright. So topik kali ini adalah divergent. Okay, adalah divergent. Ramai yang dah tahu pasal divergent ni, tapi tak apa, kita just sharing, kita just siapa yang dah tahu, kita just recall ataupun recap balik setup-setup divergent. Alright, so apa itu divergent? Ok, divergent ni divergent ni sebenarnya ketidaksamaan antara structure market dengan structure indicator. Ok, so maksudnya bila kita, sebab benda ni balik kepada structure juga, sama ada structure. Sebab tu structure sebenarnya, structure is the king lah, the king. Jika trend is your friend, so structure is the king. Okay, alright. So setiap gerakan dia mesti ada structure dia, up, down, sideways, semua lah. Begitu juga dengan indicator. Dan kita tahu yang indicator ni, dia mengikut kepada pergerakan price ataupun kepada pergerakan structure price lah. Dalam kira-kira pergerakan candle lah kan. Okay, alright. So bila terjadinya perbezaan antara structure, maksudnya jika structure market membuat new high ataupun new low, so supposedly sepatutnya indicator akan membuat new high ataupun new low lah. So bila ada kita nampak tak sama, bila ada yang tidak sama, so itulah yang dipanggil divergent. So antara indicator-indicator yang digunakan dalam mencari divergent, mencari setup divergent ni, biasanya ada orang menggunakan RSI, menggunakan stochastic, menggunakan MACD, menggunakan AO. Okey, selalunya ini antara empat indikator yang famous lah untuk kita mencari setup-setup divergent. Okey, divergent ni dia ada, kita bahagi kepada dua. Ya, biasanya majoriti ramai yang orang tahu adalah divergent normal divergent. Normal divergent di mana kita melihat perbezaan perbezaan antara structure indicator dengan structure market. Okey, tapi yang membuat breakout ataupun yang membuat high atau membuat new low itu adalah pada market ataupun candle lah. Okey, so normal divergence ni adalah signal untuk berlakunya reversal ataupun berlakunya pullback. Alright. So apa yang dimaksud, kalau kita tengok sini, regular ataupun normal divergent. Ada orang panggil regular divergent, ada orang panggil normal divergent. So untuk normal divergent ni, structure market yang menipu, maksudnya structure market yang membuat breakout ataupun membuat sama level dengan previous high ataupun previous low lah. Okay, so dia signal untuk reversal ataupun pullback. Okay, so ni untuk divergent yang pertama. So divergent yang kedua adalah hidden divergent, di mana structure indicator yang menipu, maksudnya structure indicator yang membuat breakout ataupun buat sama level dengan previous high ataupun previous low. So dia adalah petanda untuk berlakunya penyambungan pergerakan lah, continuity. Okay, alright, so dalam video ni saya tak nak panjang lebar, kita just pergi kepada topik types yang pertama, jenis yang pertama, iaitu normal divergent. Okay,
So normal divergent. Okay, normal divergent jika kita melihat kepada contoh kita menggunakan indikator. Okay, sekejap. Alright. Jika kita faham tadi normal divergent adalah market yang menipu, okay, market yang menipu. So maksudnya structure market yang menipu. So kita bahagikan kepada dua. So bahagian atas ini adalah saya lukis structure untuk market, dan bahagian bawah ini saya lukis untuk indicator. Okay, contohnya jika dekat market dia bergerak membuat kenaikan, so kita tahu yang indicator, okay, di bahagian bawah ni ada indicator, so dia akan membuat kenaikan juga. Okay, lepas tu price membuat pullback, indicator mesti membuat pullback. Oh sorry, alhamdulillah. Okay, indicator mesti membuat pullback. Kemudian price membuat high, indicator mesti membuat high juga. Maknanya dekat sini kedua-dua structure adalah sama. So price membuat pullback, indicator ikut membuat pullback. Kemudian price membuat new high. Okay, membuat new high, dekat sini indicator naik, tidak membuat new high. Okay, tidak membuat new high. Kemudian price turun, indicator pun turun. Okay, indicator pun turun. So inilah yang kita katakan divergent, normal divergent. Okay, di mana price membuat new high, indicator tidak membuat new high. So ini adalah divergent lah. So kat sini kita mula mencari setup sell. Biasanya price akan naik sikit, indicator pun akan naik sikit, lepas tu dia pun junak. Okay, biasanya ini adalah normal divergent lah. Ini kalau untuk divergent sell lah. Okay. So bila kita dah nampak macam ni, kat sini lah kita akan mula mencari setup sell. Okay, contohnya mencari engulfing ke, mencari biasanya saya lebih gemar mencari engulfing lah, ataupun mencari structure yang breakout di kawasan sini. Okey, contohnya, okay, kita terus pergi ke chart supaya anda lagi clear. Okey, kita ambil, sebab saya scalper, saya suka menggunakan M15. So sekarang saya buka gold, M15. Okey, contoh saya menggunakan sama ada stocks ataupun AO lah. Contoh dia divergent ni dia boleh berlaku di dalam bukit yang sama. So ini saya bagi satu bukit dari sini, dia naik dari sini. Dekat sini betul. So ini adalah bukit yang sama, bukit satu bukit. So kalau saya cakap dia berlaku divergent lain bukit, so maksudnya ini bukit lain lah. Dekat sini adalah bukit yang lain. Okay, so bukit lain. Okay, so kalau contoh dekat sini, kita ambil dekat sini. Dekat sini kita melihat price membuat high. Okay, so dekat sini kita nampak. Alright, so dekat sini kita dah nampak berlakunya divergent.
sebabnya kenapa? Sebabnya dekat sini kita melihat high di sini, price di sini, market di sini, dia buat sama level. Tapi indicator kita membuat perbezaan ni. So kita tengok dekat sini macam ni. Ha, dekat sini dia macam sama level ataupun dia tinggi sikit. Macam tu. So dia tak sama. Okay. So bila kita dah nampak dekat case dekat sini, apa yang kita perlu tunggu adalah kita mencari setup-setup sell. Contoh dekat sini kita mencari kita mencari engulfing. Mencari engulfing. So masa kita nampak dia jadi macam ni, ada tak engulfing sell dekat sini? Okay, so dekat sini, dekat sini, okay, dekat sini baru dia jadi engulfing yang valid dan dia back up. So kita tahu ini adalah zone kita. Mesti marking sampai ke shadow. So price datang balik, naik balik. Dekat sini dah back out, dia naik masuk balik dalam zone, kemudian dia turun. So dalam case ni dia jadi dua kali lah. So dekat sini lah dia jadi, yeah. Dekat sini kita ada double engulf. Back out, terus bagi entry, kemudian dia turun. So, ini adalah normal divergence. Okay. So, kita nak sentuh topik normal divergence sahaja. So, kalau kita tengok dekat sini, dekat area sini ada tak divergence ni? Boleh ukur, boleh tengok betul-betul. Okay, alright. So, sini. Alright, so di sini ada divergence. So, bila kita dah nampak divergence di sini, okay, kita dah nampak divergence di sini. Okay, apabila kita dah nampak divergence dekat sini, so kita akan mencari, kita tahu ini adalah zone dia, high sini. Okay, so kita akan mencari dekat sini, dia masih lagi sama, maksudnya dia bukan divergence lagi, sebab sini lagi tinggi daripada sini. So kita mencari engulfing. So dekat sini price dah sama level. Okay, price dah sama level. Lepas tu kita mencari engulfing di sini. Dekat sini belum terjadi, dan dekat sini kita nampak ada engulfing. Okey, ada engulfing. Sini kita nampak structure dia tak sama. So tengok dia dah jadi engulfing dekat sini. Masuk balik dia dulu. Sebab tu normal divergence ni dia berlaku reversal ataupun berlaku pullback. Okey, jom kita cari lagi. Okey, dekat sini kita ada. Dekat sini pun kita ada, kita dah nampak. Okay, ini high baru, so ini high, ini lagi rendah, tapi structure dia dekat sini dia lagi tinggi. Okay, so masa ni belum menjadi engulfing. Ini out dekat sini, dia pun menjadi engulfing. So dalam case ni dia terus tak ambil lah kita punya entry dekat sini, dia terus pergi, dia terus pergi. Okay, dan dekat sini boleh tak bagai, boleh tak kita ambil dia sebagai ini tadi. Okay, dekat sini kita ambil dia sebagai engulfing, boleh tak? Okay, engulfing kita ambil dia sebagai divergence, boleh ? Sini pun boleh. Okay, so kita menunggu menjadinya engulfing. Kalau ikutkan case ni sebenarnya dia datang ambil yang ni lah, zone sini. Okay, so kat sini kita tunggu. Okay, dia membuat engulfing di sini. Okay, kemudian bagi kita entry. Okay, dekat sini boleh tak? Dekat sini pun boleh sebenarnya, sebab kita melihat kepada engulfing divergence berlainan bukti. So dia menjadi engulfing. Sini tak berapa nak cantik lah, sebabnya dia dah ada bukit lain. Tapi tetap juga boleh. Yalah.
apa, dia cari lagi, dia cari 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 okay, kat sini sama, structure dia sama, dia buat high, dia buat okay, sama, sini buat high, sini buat new high, high high new high, ok sama. So dekat sini dia buat high kat sini eh, dekat sini, sini dia buat high yang sama, tapi indicator kita buat divergent. Ok, nampak. So dekat sini dia menjadi, kita pun cari setup, mencari engulfing. So kita mencari engulfing di sini. Ni adalah entry kita. Oh, ini new semalam ni. Terus tu. So ada lagi tak? Sekarang kita dah tak ada. Itu antara contoh-contoh lah, contoh-contoh divergent. Kita ambil, kita ambil contoh divergent. Tadi kita ambil cell, sekarang kita ambil bar. So dekat sini kita tengok, kita dah nampak okay, sini low, sini dia membuat new low, tapi indicator kita low kat sini, dia membuat macam ni. Nampak perbezaan structure. So kita menunggu menjadi engulfing. So dekat sini menjadi engulfing, dan ini adalah zone entry kita. Okay, selepas dia membuat engulfing, oh, turun balik ambil entry kita, dan dia pun naik. Sorry, ada masalah tertiga. Okay, so dekat sini kita melihat ada perbezaan structure. So kita boleh buat graphing. So ini adalah zone entry kita. Ha, ini entry part. So ini pun buat je lah. Lepas tu kita cari lagi contoh graphing part. Eh, graphing dia macam part. So sebut graphing pun dia. Okay, kat sini boleh tak? Kat sini pun boleh. Sebab so, ini adalah loom kita. Kat sini kita melihat ada dia buat persamaan ya. Kita buat persamaan. So kita pun nampak, kita dah nampak divergent dekat sini. Low dekat sini sama dengan ini, low sini. Low yang baru ni lagi tinggi. So kita di sini kita akan mencari engulfing. Mana engulfing? Itu engulfing dekat sini. Terus ambil dan pergi. Okay. So ini adalah contoh-contoh. Ada lagi tak? Okay, berjumpa. Sini pun sama ni, kita tengok dekat sini. Ini adalah divergent berlainan bukit lah. So tapi dia valid. Jadi engulfing je ni terus. Sama juga kalau kita tengok dekat time frame besar ke kan. Contoh kita tengok dekat H1. Di sini pun boleh ni, terus ni tadi terus tu boleh jadi engulfing, boleh entry dia pun jembat kat bawah sini ni. Ni semua dia, semua dia ada di di semua time frame kat sini. Tunggu dia menjadi engulfing. So dekat sini engulfing, so masuk sekurang-kurangnya eh, sekurang-kurangnya dia perlu menjadi engulfing sebagai supaya kita ada zone entry, dan untuk kita zone untuk kita letak SL ataupun untuk kita cut loss.
So macam mana sekiranya setup ni fail? Okay, kita tengok dekat tafe kecil eh. Sebab kita nak cari yang fail senang di tafe kecil. Okay, kita tengok di M5. M5 dekat sini dia berlaku divergent. Ha, ni ada. Okay, so sini kan tiba-tiba ada. Okay, dekat sini kita dah nampak divergent sebab market saja membuat yang sama eh. Membuat low yang sama tapi indicator berlainan. So kita kata kita nak buy sini. So tiba-tiba di sini dah jadi yang grafik. So kita buy. Okay, tiba-tiba tu blackout dan dia turun. So apa yang kita perlu buat? Sekiranya kita entry di sini, grafik kita kat sini dia turun the breakout. So zone ni kita boleh pakai untuk kita masuk sell. Nah, lepas tu di sini kita pun nampak lagi ada lagi divergence. Kita berbalik sebagai engulfing. Tengok dia dah bagi tapi dekat sini dia fail. So counter dengan sell itu. Itu cara antara salah satu cara. So dekat sini tengok dah nampak divergent sell. So bila dah jadi divergent sell, mana dia punya engulfing? So ini tak valid eh, sebagai engulfing sebab shadow dia tak break. So dekat atas sini pound dia turun. Ini adalah zone dia. Ini adalah zone entry kita. So dia pun baru turun. Bila dia back up, tak love sahaja. So kita cari, kita cari yang fail. Kita nampak dia berjalan, tiba-tiba dia fail. Ini tadi eh, dekat sini je tu dah jadi eh. Zone ni dia boleh ambil sampai 3 kali je. Sini fail, sini fail, tapi lepas baru dia balik. Zone ni adalah zone yang valid untuk kita entry lah. So dekat sini pun, sini tak fail eh, sini jadi eh. Graphing so, sekurang-kurangnya kita mesti ada engulfing eh. Ingat, kita nampak divergent, janganlah mentang-mentang nampak divergent kat sini terus layer. Jangan, itu bahaya. Kita tak gunakan. Sekurang-kurangnya biar kita ada zone. Okay, so saya rasa itu saja untuk video kali ini untuk setup normal divergent. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih juga kalau sudi subscribe. Okay, so itu saja. Kita jumpa di next video topik divergent juga tapi type 2 hidden divergent. Okay, so itu saja. Assalamualaikum, bye bye.